Ya, halo, selamat datang kembali dalam acara kuis yang sangat seru dan menarik. Ini dia, Kuis Taktik War. Anjay. Oke, setengah jam ke depan bersama dengan dua peserta baru tentu saja dan satu juara bertahan. Dan lagi-lagi juara bertahan dipegang oleh Piglin 3. Halo. Hai. Iya. Kemudian ada Witter 5. Halo. Hai. Oke, suaranya sama. Tengkorang 4. Halo. Hai. Di perempuan semua kayaknya nih kayaknya. Betina semua sepertinya teman-teman. Iya. Kalian sudah saya perkenalkan, langsung saja kita masuk ke peraturan permainan yang dimana cara bermainnya gampang sekali, oke? Dalam satu episode ini ada 3 babak ya, yaitu ada babak 1, 2, dan 3. Nilainya itu berlipat ya, dari 10, 20, lalu 30 poin. Oke. Untuk menyelesaikannya kalian harus membuat garis dulu ya. Garis itu boleh dibuat seperti ini. Vertikal, horizontal, diagonal, atau berantakan seperti ini. Yang penting kena atas, bawah, kiri, kanan. Oke. Dan untuk mendapatkan kotaknya dan menyelesaikan permainan, kalian harus menebak ya. Ada satu kata terdiri dari berapa huruf, yang dimana huruf itu akan dibuka satu persatu jika si pemegang babak tidak bisa menjawab. Oke. Dan kedua kalinya nanti kalau peserta yang pemegang babak tidak bisa menjawab, maka akan ada babak rebutan lagi. Oke. Jadi mesti hati-hati. Dan jikalau hasil seri, maka poin nanti akan ditentukan melalui seberapa banyaknya kotak yang telah terisi di sini. Oke. Itu aja gampang ya. Paham semua? Ya. Jadi nanti ada tambahan nih guys ya. Kalian sebelum memulai permainan, saya harus mengadakan babak rebutan, yaitu ada babak rebutan 1 dan 2. Ya, babak rebutan 3 adalah orang yang tidak mendapatkan kesempatan babak rebutan tapi punya kesempatan untuk mendapatkan 25 juta dalam draft dengan permainan yang lebih sulit. Oke. Dan di sini ada peti. Nah, dua peti ini nanti hanya ada di babak 1 dan 2, yang dimana peti ini bisa dipilih oleh si pemegang babak yang berhasil sapu bersih. Ingat, berhasil sapu bersih. Ya, kalau tidak, ya si pemegang babak berikutnya. Nah, itu aja. Dan nanti salah satu di sini akan ada batangan emas nilai 1 juta dolar mereka. Dan tidak lupa guys, setiap babak yang menghadiahkan uang tunai 1 juta yang berhasil mendapatkan babak rebutan, ini dia hadiah. Dapatkan hadiah Vespa senilai 30 juta dolar Minecraft, persembahan dari Kuis Taktik World dan MTBC. Oke, lumayan, kalian dapat sepeda motor skuter guys. Gila. Itu sepeda motor buat yang sapu bersih juga ya. Jadi lumayan guys, 24 juta guys tuh. Hampir mendekati jackpotnya ya kan ya. Dan uang tunai 1 juta persembahan dari sepeda motor tadi ya, dan Kuis Taktik World serta MTBC ya. Itulah yang akan kita rebutkan malam ini. Oke. Ya. Babak kerebutan. Babak satu. Siapapun bisa merebut babak ini. Oke. Apakah betul atau salah? Vespa adalah perusahaan sepeda motor yang berasal dari Prancis. Yo, ada yang tahu? Iya, iya, Piglin. Saya tahu. Salah, karena itu dari Italia. Betul, Vespa atau Piaggio berasal dari Italia, betul. Karena Piglin berebut babak ini, berarti Piglin saatnya memilih kotak nomor berapa, Piglin, silakan. 5. Oke, nomor 5. Piglin, ada satu kata terdiri dari 6 huruf yang berkaitan dengan gunting. Mau buka nomor berapa? Satu. Satu adalah P. Potong. Betul, potong. salah, kuning. Harusnya kuning. Ayo, Piglin. 9. 9, langsung saja. Ada satu kata terdiri dari
6 huruf yang berkaitan dengan cheat. Mau buka nomor berapa? 2. 2 adalah oh. Curang. Curang, betul. Ada satu lagi, silakan. Kalian mau langsung selesaikan permainan ini? Ya, langsung aja nomor 1. Nomor 1. Berarti membentuk full diagonal maksud saya, oke? Ada satu kata terdiri dari 6 huruf yang berkaitan dengan padi. Mau buka nomor berapa? 1. Satu lagi. Gandum. Betul, gandum. Kaitan ya. Ya. Dengan demikian skornya bertambah menjadi 30 poin. Iya, 30 poin untuk Piglin 3. Nah, seperti biasa ya. Piglin, saya persilakan untuk memilih kotak yang mana ya. Kotak peti yang mana yang kira-kira isinya adalah emas batangan senilai 1 juta dolar Minecraft. Yo, pilih mana? 1 atau 2? Kiri deh. Ya, kiri berarti nomor 1. Kita lihat. Wow, selamat Piglin. Betul. Ya, total yang dibawa pulang adalah 1,3 juta dolar Minecraft. Gila. Dari kemarin berapa episode? Totalnya berapa? Hampir 1 juta deh. Wah, gila guys, hampir 100 juta. Hanya dari kuis taktikot ini setengah jam bisa mengubah hidup Anda. Kayak setelah yang satu ini ya, masih ada dua babak yang lebih seru lagi. Ya, kembali lagi di acara kuis Tactic World. Ya, langsung saja kita masuk ke bawah kerebutan kedua. Namun sebelum itu, seperti biasa ada sponsor yang akan lewat ya, untuk menghadiahkan babak kerebutan serta uang tunai 1 juta dolar. Menangkan kapal hadiah 32 juta dolar Amerika persembahan dari kuis Tactic World dan MTBC. Silakan bawa pulang. Oke, kalian sudah tahu ya guys, hadiahnya apa? Ya, kalau berhasil menang, kamu akan mendapatkan kapal, oke? Gila, dapat kapal yang luar biasa. Baik, langsung saja kita masuk ke babak yang kedua, babak rebutan. Karena ada satu ya, yang akan mendapatkan 1 juta dolar mereka. Apakah merah atau biru? Mari kita lihat guys ya. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kepanjangan dari AFC pada dunia sepak bola? Yo. Waiter. Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, direbut. Merah. Asian Football Confederation. Betul. Asian Football Confederation, betul. Ya. Berarti kalau begitu kesempatan ada di merah, oke? Okay? Ya, merah sekarang pilih kotak nomor berapa untuk menyelesaikan permainan ini, oke? Okay? Dengan nilai 20 poin totalnya. 1 deh. 1. Buset, dari 1. Siap. Nomor 1, ada satu kata terdiri dari ada satu kata terdiri dari 7 huruf yang berkaitan dengan camilan. Mau buka nomor berapa? 1. 1 adalah B. Biskuit. Betul, biskuit. Biskuit. B-I-S-K-U-I-T. Ya. Ya, langsung saja buka nomor berapa ya, untuk permainan selanjutnya. 5. Oke, sekarang nomor 5. Ini hampir kayak kemarin kayak tadi ya. Ada satu kata terdiri dari 5 huruf yang berkaitan dengan tempelan. Buka nomor berapa? 3. 3 adalah B. 5 detik deh sekarang. Label. Label, betul. Label. Ayo. Ayo tengkorak. Apakah Anda ingin mengumpulkan poin dulu?
Enggak, langsung aja. Langsung saja, oke, siap. Ya, mau buka nomor berapa? Tiga. Tiga, berarti berantakan ya guys ya. Ini membentuk anak panah yang kotak-kotak itu ya. Ya, ada satu kata terdiri dari 6 huruf yang berkaitan dengan buah dan ikon pramuka. Mau buka nomor berapa? Satu. Satu lah. K. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3. Kelapa. Kelapa, betul. Dengan demikian skornya bertambah menjadi 30 poin. Wow, 30 poin. 60, maksud saya 60. Iya, keinget babak pertama terus. Oke, ini Witter 5 punya kesempatan atau peluang untuk memenangi uang 25 juta dolar Minecraft, oke? Okay? Tapi untuk memenangkannya kalian harus bermain dengan difficulty yang lebih sulit. Ya. Ya, sebelum iklan saya akan mempersilakan untuk Tengkorak 5 untuk memilih peti nomor berapa yang kira-kira isinya 1 juta. Kanan deh. Kanan. Yakin? Yakin. Yakin nih kenapa enggak kiri? Saya percaya kanan. Oke, okay, kanan. 3 2 1. Ya, sudah saya arahkan tuh. Aduh. Sayang sekali tenggorak, tapi enggak apa-apa ya, ada 1 juta ya. Iya, iya. Oke, total 50 sementara ini 2.300.000 untuk Piglin 2 ya, karena 1 juta di babak rebutan ya. Jadi saya dan satu lagi peti ya, dapat peti juga, dan ini baru 1.6 ya. Apakah Witter berhasil mendapatkan 25 juta dolar Minecraft? Tonton terus Tactic World karena masih ada yang menarik berikut ini. Iya, kembali lagi dalam kuis Tactic World. Masih ada 6. Kok 6 sih? Masih ada 1 babak lagi. Ya. Witter 5. Nah, Witter 5 ini enggak dapat babak rebutan dan enggak dapat 1 juta, tapi Witter 5 punya kesempatan untuk menggeser juara bertahan si Piglin 3 ini ya. Ya, seperti biasa ada sponsor yang lewat ya. Dan inilah sponsor yang biasa menghadiahkan 25 juta dolar Minecraft di setiap episode. Persembahan dari Tolak Miskin. Jika miskin berlanjut, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Ya. Witter 5. Dengan permainannya lebih sulit, kamu harus bisa memenangkannya. Sekarang pilih kotak nomor berapa? 5. Oke, ada satu kata terdiri dari 9 huruf yang berkaitan dengan serang menyerang. Mau buka nomor berapa? 1. 1 adalah B. Bumerang. Salah. Bumerang. Ayo, Piglin. Mau buka nomor berapa? 9 adalah G. Salah. Ini. Nah, baru muncul. Bukan G nih, ternyata R. Oh ya, bombardir. Betul, bombardir. Ya ampun, bombardir yang betul. Ya, bombardir. 9 huruf. Oke. Langsung saja Piglin. 1. 1. Kan saya udah bilang ada satu kata terdiri dari 6 huruf yang berkaitan dengan asahan. Mau buka nomor berapa? 1. 1 adalah R. Rombak. Salah. Aduh. Ya, direbut. Biru. Ya, biru udah saya duga mau mencet.
Silakan buka nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 adalah A. Rautan. Oh, rautan itu yang betul. Rautan. Ayo Peter, karena kamu kembali mengikuti babak ini, maka Peter harus bisa memenangkannya, oke? Okay? Beli kotak nomor berapa? 4 ya. 4. Ya, membentuk setengah vertikal. Ada satu kata terdiri dari 7 huruf yang berkaitan dengan kandang. Bukan nomor berapa? Tujuh adalah A. Neraka. Salah. Aduh, nggak cukup waktunya. Piglin. Satu deh. Satu adalah P. Penjara. Betul. Gitu. Ya. Karena Piglin kembali merebut babak ini, maka Piglin punya kesempatan untuk kembali menjadi juara bertahan. Mau buka nomor berapa? 6 ya. Ada satu kata terdiri dari 7 huruf yang berkaitan dengan pengikat baju. Mau buka nomor berapa? 1. 1 adalah K. 5 detik dari sekarang. Kancing. Betul, kancing. Dengan demikian skornya bertambah ya, dari 30-90 120. Ya, dan tidak lupa untuk Twitter 5 karena berhasil merebut babak tadi sempat ya, 30 poin. Nah, gila, keren. Ya, kita akumulasi poinnya, tengkorak 4 1,6 juta. Ya, Twitter 5 hanya 300 ribu dolar Minecraft. Dan Piglin 3 tadi karena mendapatkan 2 juta, berarti total yang dibawa pulang adalah 28.200.000 dolar Minecraft. Ya, kalau ada yang salah kalkulasinya tolong diupdate melalui komentar YouTube, oke? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, guys. Pasti ada salahnya. Maka dari itu, sebelum saya pamit, ya saya mengucapkan mohon maaf bila salah kata. Kita akan jumpa lagi di acara Taktik World di episode yang akan mendatang setiap hari Minggu jam 8 pagi di MTBC. Bye bye, sampai jumpa.